Ini lagunya kayak berat banget gitu ya. Kayak ibarat nyanyi, kayak nyanyi itu di jantung. Oke guys, gue masih mau lanjut lagi untuk reaction perparodian dari Mbak Pinapan lagi karena gokil. Selalu menghibur. Gue kalau misalkan reaction perparodian mereka itu kayak senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, jadi kayak dan sekarang gue mau nge-reaction perparodian Mbak Pinapan yang kolaborasi lagi sama Chan Berju. Dan di sini mereka memparodikan Natum Janonahem. Natum Janonahem. Gak tau gue lagunya, tahu apa enggak ya. Mungkin enggak, gue itu kalau misalkan nanti setelah dengar lagunya itu mungkin gue akan tahu ini lagunya gue pernah dengar apa pernah gimana gitu kan. Karena terkadang suka judulnya itu awam banget gitu kan, kayak baru tahu gitu judulnya, padahal suka ada lagu yang pernah dengar beberapa kali gitu kan. Oke guys, jadi buat kalian final lover dan juga Chan Berju fan-nya apa ya? Gak tau gue. Pokoknya penggemarnya Chan Berju ya, yang kalian yang suka sama Chan Berju, ayo kita tonton videonya bareng-bareng. Dan sekarang kita reaction lagi videonya bareng-bareng. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, sekarang langsung saja kita play videonya. Dow. Fina Fan. Oh ini, oh ya 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 ya. Kayaknya ini juga udah pernah ada yang memparodikan deh kalau nggak salah deh. Ahmad Sam kalau nggak salah deh. Cuma bukan dia, bukan versi poolnya gitu loh. Gila ini, gue suka banget sama view-nya di belakang, gila. Noh kan ini sawah terus ada kayak kali di tengah-tengahnya gitu loh. Emang kalau view-view di Bogor itu keren. Ini di efek banget berarti ya, di sini tuh kayak bener-bener pakai efek banget. Karena bener. Tapi pohonannya kuning tapi kulitnya nggak kuning gitu loh. Gue belum ngerti nih cara ngedit begini nih, efek begini. Wiu. Ada domba ya. Kebeneran pisan euy. Kayaknya memang ada orang yang lagi mungkin pengembala domba kali ya. Wisi, bener ya, keren, ada bener-bener ada dombanya dulu. Yang videonya kelihatan ini. Ini tempat favorit banget nih, di tempat ini. Ini lagunya kayak berat banget gitu ya. Kayak ibarat nyanyi, kayak nyanyi itu di jantung.
Wow, gila ya. Keren banget ya ini kameranya ya. Enak banget ngelihatnya. Sih. Gile, gile tempatnya juga mantap. Asik. Lagi-lagi ya. Wow. Ini gila keren ini tempatnya sih, gue suka banget. Wow. Keren ya. Padahal itu tanah loh. Gokil, gokil, gokil ya. Ini tuh lagunya itu berat-berat slow gitu ya. Dan memang ini bener-bener view-nya juga keren-keren banget ya. Yang di klip aslinya juga. Dan di klip Pinapan juga nggak kalah keren banget ya. Itu gokil banget yang ngasih efeknya ya. Mantep banget sampai ke daun-daunan pohon-pohon rumput-rumput. Rumput-rumput. Rumput-rumputannya juga bener-bener warnanya juga jadi beda ya. Dan gila itu tadi keren banget apa... Gila itu mantep ya, sawah-sawahannya itu. Terus kalau misalkan emang kalau suatu hal yang di suatu hal yang keren terus kita diedit lagi biar tambah keren, itu akan menjadi sebuah yang gokil banget itu menurut gue sih. Tadi ada sawah-sawah, tengahnya juga ada wahangan ya, kali itu menurut gue gokil. Dan itu tanah juga ya, itu pernah juga kayaknya dipakai di Perpaduan Bapina yang lagunya apa itu, bener-bener keren juga ya. Apalagi di sini ini efeknya bener-bener bermain ya, gokil ya. Oke guys, sekian dulu reaction gue pada malam hari ini. Sampai jumpa di next video. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.